Biasanya Kiki yang keluar dari sini. Gue nyariin si Kiki dari tadi kemana ya? Apa si Kiki udah gak ditarget operasi? Tapi kalau udah gak ada, manajernya masih ada di grup. Kiki mana? Kiki mana? Kiki mana sih gak kenal, Pak? Lah kan lu sama, suka bareng. Bukan, saya bukan polisi, bukan. Lu bukan polisi? Bukan, saya warga biasa. Biasanya polisi. Bukan. Nih, Pak. Lu polisi dah. Nih, peran saya di sini coba liatin, Pak. Nih. Mana? Nih. In frame, Dadan. Oh, jadi orang biasa. Ya kan benar tuh. Saya bukan polisi ya. Apa ditulis? Ya iya benar, bukan orang biasa. Kemarin enggak ketemu di sono. Enggak, saya biasa. Ya udah saya kerja lagi ya. Ya udah. Ya udah. Nah, Ken. Cak. Tumben Pak Denny yang di sini. Iya makanya gue nyari Kiki, si Kiki enggak ada, biasa Kiki yang keluar di sini nih. Iya. Lah, Kiki kemana? Ya enggak tahu dia. Diomelin sama suaminya. Oh. Kita kan syuting hari Minggu ya? Iya. Gua kan dari dulu paling agak pernah mau gua syuting. Gak pernah mau pada ini. Gua mau syuting hari Minggu karena ngikutin schedule si Kiki. Bisanya hari Minggu. Sekarang kagak datang. Kita relain libur, dia yang libur. Tau gitu gua mana anak gua? Apa kok nengok-nengok tuh apa? Sepedanya diambil Rian. Masalahnya, Cak. Iya. Kalau nggak ada si Kiki, ntar siapa yang bawain materi pinggir jurang? Tapi aku bisa juga pinggir jurang. Kamu bisa? Bisa. Bisa. Yakin kamu? Bisa lah. Berani kamu? Berani lah. Nggak lagi gabut nggak sih? Aku main Candy Crush dulu. Lagi gacor nih. Oh, nyindir yang kemarin, Pak. Iya. Dia lu nggak komen. Kok nggak komen? Menurut Bapak gimana Pak itu Pak? Itu sebenarnya salah, apapun alasannya salah. Makanya tindakan tegas sudah ditetapkan, kan sekarang udah diberhentiin. Udah dipecat ya? Oh, udah dipecat. Itu keren, partainya tegas. Oh. Tapi guys, BTW. Kan kita lagi pakai baju warna ungu. Iya, gak usah dorong-dorong, ngapain sih ini? Kalian tahu band ungu? Band ungu tahu band ungu. Ya, dia punya lagu tentang politik. Lagunya tentang politik, enggak ada tentang cinta. Tentang cinta. Coba gimana? Lu bisa enggak sih enggak ngobrol enggak ngucak? Iya. Jangan didorong. Tuh, Wak. Pernahkah kau merasa jeng-jeng jadi kadar pan? Pernahkah kau merasa Zulkifli Hasan? Sejauh ini yang paling jauh nih. Sebentar. Kamu mah gak cocok bawain materi-materi pinggir jurang. Iya. Kenapa? Cocoknya kamu jadi tulang rusuk aku jadi tulang rusuk kamu. Om kan mau jadi DPR ya? Ya semoga. Ya. Om tahu gak bedanya DPR sama om? Apa tuh? Apa tuh? Kan kalau DPR tuh Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Kalau om itu Dewan. DPR. Ini, Woi. Masuk ke kafe, no, baca. Lo tau blocking gak? Masuk lu dari sini, outprank lu kesini. Udah. Main nyelonong aja kayak set punya bapak lu. Ini ceritanya kayak sin dateng. Oh sin, gak usah dijelasin, langsung aja berantem. Masuk dari berantem. Masuk berantem. Oh, langsung berantem ya? Gimana Pak ya? Udah cukup. Aku apa? Aku kesel sama kamu. Kenapa gitu? Kamu sekarang udah gak peka, gak kayak dulu lagi. Iya emang. Ini siapa pacar lu? Tinggi banget kayak cita-cita. Mas, tinggi. Mas, hati-hati mentok ke sini, Mas. Iya. Maju dikit, maju dikit.
Ini udah set sempit ada ginian. Ngapain lagi ada ginian? Astaga. Udah set sempit. Ya hiasan, Pak. Sepeda lagi. Iya kan hiasan. Ini kan bisa ada dua orang di sini. Makin harus sepeda di sini. Pak, yang berantem dia berdua. Bukan bapak yang berantem. Iya, jadi blocking kita susah. Mepet-mepet gini. Tau segala lupa. Cok, gimana sih, Cok? Cok kan lama di TV, Cok. Ayo, Cok. Ini tetap fokus, tetap fokus. Oh iya, iya, oke. Ini yang tahu ada sepeda, tetap fokus ya. Langsung. Tampar. Kenapa ditampar? Parah sih, parah sih. Kenapa ditampar? Iya, karena kamu kerjanya selingkuh terus. Lu nampar kayak nyolong jambu gitu. Kolek banget. Ayang ngecek udah mateng belum? Oh, udah mateng nih. Kenapa kamu berantem? Katanya selingkuh, dia nuduh selingkuh tadi. Tahu dari mana coba? Aku dia bisa ngerasain. Ada buktinya mana? Ada buktinya. Mana buktinya apa? Sikap kamu berubah dari yang dulu sampai sekarang. Jangan senyum. Dari sekarang. Marah mukanya muka. Marah. Nah, lu kayak bapaknya kan? Bapaknya lu. Ini biar FFP ini. Mau marah-marah aja pakai lu atur. Ini ngarahin, saya kan aktor. Emang sifat berubah nandain selingkuh? Itu tanda-tanda tahu, artinya sikapnya udah berubah, udah gak sesweet dulu, artinya udah bosen. Ah udah, malas gak ada buktinya. Wah, malas beneran itu. Kayaknya dia baper deh. Kayaknya dia baper gara-gara kamu tampar deh. Dia kayaknya bete-bete beneran dia. Bete-bete beneran. Gara-gara kamu tampar tadi. Kamu ditamparnya kekencengan. Tadi aku ini disuruhnya gitu. Iya kekencengan itu kayaknya. Dia bete. Tadi aku mau jelasin dulu ke dia. Oh parah nih. Wah parah. Sayang. Iya, parah. Marah gue liat rumah. Lu makin pendek kecil. Begini dia kan. Karena nggak tahu disuruh ngelawak. Ngelawak rame-rame aja nggak bisa. Lagi disuruh ngelawak sendiri. Penonton! Aku suka bingung sama netizen. Aku selalu dibilang sok polos. Padahal... Apa tadi? Aku tuh gak polos ya. Aku tahu kok cilok ini dulu ya, cilok ya. Ulang ya. Tapi aku kesel banget sih. Sama orang yang sering-sering komen. Kitis, kamu pura-pura polos ya supaya terkenal. Padahal gak ada gunanya ya juga sok-sok polos. Kan aku juga tahu cilok. Aci mencau loh. Aku juga tahu cimol. Itu prompternya ke ini. Aci yang lu baca itu. Aci yang baca itu. Ini lagi ngelawak lu bolak-balik lu kayak guru bimbel. Salah mulu. Salah mulu, Pak. Aci di mall. Aku juga bahkan juga tahu kok kue klepon. Apa? Yang biasanya malam-malam itu. Kleponan sama adik aku. Lepas! Oh iya, kau semenjak orang ini udah gak ada. Tapi BTW ini bukan meninggal ya. Tapi gak tahu. Yang tete borok apa tuh? Iya, enggak. Kamu mah enggak salah, Cates. Lu, kamu sendiri. Yang salah siapa yang naruh lu sendiri di sini? Iya. Iya, makanya. Udah lu ceritanya masa kecil lu. Iya. Oh ya, penonton. Aku tapi seneng juga sih. Gak ada orang ini, Kak Kiki. Karena aku sering diledekin sama dia. Katanya kemarin,
aku bawa rokok. Tetenya bawa rokok. Padahal kan aku mandinya pakai sabun, bukan pakai rokok. Bagus. Hei. Oke, udah. Udah ta? Udah belum? Ini saya bawa calon anak baru di sekolah penjahat itu. Tapi sopan banget pakai salib lo. Ini sekolah penjahat. Semua orang yang ada di sini harus jahat. Iya. Harus jahat. Dia adalah penjahat senior. Iya. Tapi jujur, rambutku lagi lepek enggak? Tanyain rambut. Astagfirullah. Soalnya belum dicatok. Lepek enggak? Ketemu orangnya. Tapi jujur, rambut aku lagi lepek. Saya pengen tahu nama kamu siapa? Nama saya Rafa. Saya dari harus jahat ya, Pak? Ya, harus jahat. Kejahatan yang paling parah yang pernah kamu lakukan apa? Iya. Saya pernah bakar. Bakar rumah? Bukan. Bakar? Bakar ayam. Bakar rumah, bakar kantor. Oh, bakar ayam. Aku harus marah, kamu kenapa kok bakar ayam? Ya karena aku lapar jadi bakar ayam. Itu bukan kejahatan. Kasih tahu kejahatan kamu yang paling parah. Kejahatan kamu yang kejahatanku. Oh, saya juga pernah. Ngapain? Saya waktu itu ngeliat angin ribut. Angin ribut? Iya. Terus? Terus saya diemin biar dia ribut aja. Ini ujian. Ngeliat angin ribut mah bukan ribut. Nah, kalau orang ribut diemin enggak apa-apa. Di sini, yeah. Di sini bukan waktunya pantun, tapi perkenalan. Siapa yang pantun? Siapa yang pantun? Tadi kata-kata. Siapa yang pantun? Si ini bukan waktunya pantun, siapa yang pantun? Ya udah, tadi kayak kata-kata gitu loh, jadi kayak pantun. Emang kata-kata pantun? Iya, ini Pak, saya juga pernah nih, ini yang paling jahat. Ini saya mau gituin kejahatan dulu biar saya keterima di sini. Ceritakan hal paling jahat yang pernah kamu lakukan selama hidup. Dari kecil nggak apa-apa? Waktu itu saya ketemu mata uang asing. Terus? Terus saya didiemin biar makin asing. Ketemu mata uang asing, kamu diemin biar dia merasa terasing. Iya. Itu jahat nggak, Pak? Nggak jahat, blow on itu. Kalau kamu ketemu mata uang asing, apa yang kamu lakukan? Ke negara asing. Ke negara asing. Maksudnya lu nemu. Apa? Diambil. Nah, itu. Terus? Saya juga nih. Waktu itu saya ketemu mata uang. Terus mata uangnya minus, enggak saya kasih kacamata. Bagus. Kamu cocok masuk sini. Lu ngobrol deh biar sarap. Harusnya marah loh. Tapi kamu pernah gak? Oh, aku tadi sebenarnya harusnya marah, tapi gara-gara kamu mata uang jadi gak jadi marah. Kamu kenapa marah? Karena kamu harus, tadi udah perkenalan belum sih? Ya. Iya, karena kamu belum. Karena kamu belum perkenalan. Perkenalan dulu. Harus perkenalan. Ya udah kamu dulu perkenalan, nama kamu siapa? Oh iya, hai. Aku Ketis. Aku boleh duduk dulu sini gak? Boleh. Di sini bisa merebus semi gak, Pak? Merebus semi? Iya, udah banget dari tadi. Tinggal pesan di belakang ada bandrek. Apa itu bandrek? Coba kamu perkenalkan. Bandrek itu apa? Bandrek minuman, hangat minuman. Bodrek. Bukan beda, bodrek obat. Bandrek beda. Gak tahu, gak pernah minuman tahu. Yang hangat, dalam ada balsem. Ya udah. Waktu itu saya pernah saya jalan. Jangan banget. Mau perkenalan lah. Ya, aku aja yang perkenalan. Lo kesel kan? Lo barusan, kita dari dulu sama lo kesel. Oh, ya. Jadi ini perkenalan apa enggak? Yaudah, kamu dulu kamu mau perkenalan apa? Aku aja lah yang perkenalan, karena di sini aku baru. Halo, perkenalan. Nama aku Ara Varianti. Aku ini... jahat kan? Iya, jahat. Aku dari Depok, tapi bikin kalian kapok. Aku ini emang wanita lugu, tapi bikin mental kalian terganggu. Walaupun aku gak cantik, tapi bikin kamu tertarik. Bagus. Kok nanti bikin jedak-jedak, Pak?
kok pinter sih? Bukan dia yang pinter, lu yang blow-off. Teman-teman, aku akan kasih tahu satu hal ya. Kamu boleh duduk aja di situ. Kita walaupun organisasi gelap, masa depan kita harus cerah. Benar. Mau tahu caranya? Caranya investasi lewat Nanovel. Aku udah ada aplikasinya investasi lewat Nanovel. Oke? Jadi gitu biar masa depan kita cerah ya. Tapi secerah-cerahnya masa depan kita, nggak bisa lebih cerah dari mukanya Rafathar. Jadi kalian sebagai anak-anak milenial, aku kasih tahu nih ya, kalian tetap harus investasi buat masa depan yang nyaman pakai Nanovest. Nah, di Nanovest bisa investasi saham US dan kripto mulai dari 5.000 rupiah saja. Ingat, Nanovest itu aplikasi investasi aman dan mudah. Buruan download sekarang juga. Aman dan terlisensi. Betul banget. Apalagi aplikasi. Udah kelar. Biasanya gue end banget. Biasanya belum dapet ya, satu-satu ini. Ini udah episode kelima nih. Gak ada ya. Gue sih cong satu aja cong gitu cong. Asal biar tahu doang gue. Berapa sih budgetnya Pak Denny nih? Masuk. Sini, siapa? Ya. Loh, kamu yang tadi berantem. Kok bisa masuk ke sini? Iya, tadi yang saya berantem sini. Sama pacar saya itu. Yang parfum yang itu yang bau kembang ada enggak? Apa nih? Ini bukan parfum. Oh, maaf saya enggak ngerokok. Aku kiranya gitu ya. Emang aku mirip SPG rokok? Enggak. Kamu kayak SPG barbel. Barbel. Tiap ngomong sama dia, tiap kata harus dijelasin ya, Gen. Jadi ada apa nih? Kenapa? Jadi saya kesini tuh karena saya ingin mencari tahu apakah benar pacar saya selingkuh atau tidak? Oh, jadi kamu ingin memastikan apakah pacar kamu selingkuh atau tidak? Di sini. Sini saya mau. Kumpul dulu kita. Jangan ini uang. Kenapa? Bentar. Ayo, Pak. Kumpul. Kita foto dulu. Udah dulu, kumpul. Mau ngelawak ini. Biarin dulu. Temen mau ngelawak, tarik. Baru lu ngelawak lu. Jangan. Lucu banget itu padahal lucu itu. Dirigen juga mau tolongin kek, gimana? Gua udah nahan, Pak. Apa? Kok bisa nari ke sodongannya? Jangan. Tapi dia, jangan. Mau ngelawak ini, mau ngelawak. Yaudah, ayo ngelawak lagi. Udah. Orang juga udah nebak lucunya di mana. Udah, Pak. Jangan marah, Pak, tak sepoto nih. Eh, mau gak dipoto? Ini harusnya gini tadi, harusnya. Sekarang lu gini. Tadi harusnya. Gak ngerti lo. Tapi kok bisa ya? Maksudnya apa? Kok bisa otaknya kreatif itu jadi kamera? Iya. Nah, lu jelasin ke dia. Udah, lu malah ngebedah komedi lagi. Jangan kayak lunga pas dia tadi kayak ayo foto, aku kayak oh iya ya jadi kamera. Oh tapi nyambung aja ya. Iya, Jai. Lu malah jadi juri lawak lu. Udah kan jadi mau apa kesini? Kamu maksudnya minta kita memata-matai cowok kamu? Yang selingkuh. Tapi kita kan kejahatannya nggak bisa kejahatan kayak begitu. Jadi, kita biasa ngerampok. Kita tidak bisa menolong hal-hal kecil seperti itu. Tunggu. Tapi saya punya ini. Apa itu? Kamera foto. Coba ini kamera foto bukan? Bukan. Coba foto. Tebak isinya. Kamu yang fotoin kita dong. Oh iya, kamu yang fotoin kita. Ya udah. Ini selang-seling aja, Katis itu. Iya. Katis itu, selang-seling. Nah, oke. Selang-seling. Udah enggak usah, ini kan. Lu malah jadi kelamaan. Lu suruh moto bukan penata laku. Ya udah.
krik. Anjas. Apa? Anjas. Krik anjas. Anjas. Bangga sendiri dia. Kamu punya apa untuk membuat kita mau meneliti perselingkuhan pacar kamu? Mau tahu ini isinya apa? Mau. Saya buka sekarang juga ya. Iya. Iya. Tadi diadain. Sini, taruh bawah, jangan taruh sini, taruh di meja nih, taruh di meja. Taruh di meja, takutnya tumpah. Oh, ini deal dealan dulu atau buka uang dulu? Ya kita buka dulu loh. Wah. Kamu jangan kaget, kamu jangan kaget. Kan lu yang bawa, bawa. Jangan lu yang kaget. Ini lu yang bawa. Ini dia gitu kamu. Nih, pasti buka kamu. Ini dia uangnya. Ini yang. Ya, nih yang kita buka nih. Ini hadiah. Ini dia. Oke, keep rolling. Iya. Nih. Wih. Ini dia yang saya bawa. Bang, Bang Denik, dia tipe kita. Bang Denik, lu bang. Bos. Bos Denik. Bang Denik. Bang Denik. Mau pulang lu, Bang Denik pulang dulu, Bang. Loh, bukan kan Bang Denik. Bang Denik kabur. Bos. Iya, ini kan tapi lagi dicerita. Ya, ceritanya kan jadi karakternya dia, Bos. Bukan yang namanya Bang Denik. Bos. Bos Denik. Dia nipu kita pakai uang palsu. Enggak, ini ceritanya beneran. Ini ceritanya uang beneran. Oh. Ya Allah, Kates. Ya, asli banget. Oh, kamu kok dapat uang banyak? Uang banyak berarti kita lakukan. Kita akan lakukan. Banyak nih. Tuh. Tuh banyak tuh. Tapi Cong, gua segmen berikutnya aja, Cong. Ya udah. Oke, kita akan menjalani misi untuk memata-matai pacar kamu itu. Woi, ngelawak nih. Ngelawak. Dia yang ngambil. Gimana? Gimana? Pacar kamu suka selingkuh, suka bohong enggak? Suka bohong atau enggak? Misalnya makan gorengan 5 ngaku 2. Suka gitu enggak? Iya, dulu di Surabaya. Ya kan, sayang. Loh, dia makan gorengan. Enggak usah dipastiin. Gak usah dipastiin, langsung aja bilang, oh iya pernah gitu. Iya pernah. Ah gitu. Ciri cowok-cowok yang lain nih kalau dia suka selingkuh, dia suka ganti-ganti SIM card. Nah, dia suka ganti SIM card. Sama SIM card aja dia gak setia, apalagi sama pacar. Suka ganti gak? Ganti nomor gitu gak? Ganti nomor gak? Sayang. Berarti benar. Gak usah sayang. Gagak ceritanya lo, udah gak usah lihat-lihat. Iya gak usah lihat-lihat, udah fokus ke cerita aja. Ini emang selingkuh beneran. Kayaknya. Biarin. Sayang dulu, cerita dulu nih. Tapi ini gak, dia punya HP 1 apa punya HP banyak? Dia punya HP 2. Satunya buat main game Mobile Legends sama Anda. Itu ada nomornya juga. Iya. Ada nomornya juga. Ya udah gini aja Fior, berarti kamu harus mengikuti strategi kita karena ini sudah terindek Teridentifikasi seperti dia selingkuh. Jadi kamu harus menyamar. Nyamar? Iya, kamu. Loh, kok aku yang nyamar? Kamu yang nyamar supaya kamu ngeliat langsung. Iya. Nanti kita yang akan pancing dia. Iya. Oh gitu? Iya. Jadi kamu jadi apa? Kamu mau pilih jadi hantu atau bunglon? Kok udah pilih? Kamu ada pilih? Hei. Itu ntar segmen berikutnya ngapain lu bocorin. Gimana persiapan kalian berdua? Untuk misi kita kali ini. Udah aman, Pak. Aku juga siap banget sih. Kamu udah siap banget, Kates? Iya. Saya udah mempersiapkan, saya udah ngajarin dia untuk baca. Ekspresi. Ekspreso. Lo kan aku lebih senior dari kamu. Wow. Iyalah. Di dunia entertain aku yang paling senior. Si paling senior nih, Bos. Senggol dong. Di skrip aku senior. Oh di skrip iya sih. Berarti apa kamu... sih? Apa sih yang didebatin ini? Ya udah sama aja mau siapa duluan sama aja Fior. Siapa namanya Kates? Oh
Ya udah mau kates duluan. Bukan maksudku tadi kan ini dia ada, bilang emang ini ada tingkat tingkatannya. Bukan tadi dia bilang katanya dia ngajarin aku. Oh. Harusnya kan aku yang ngajarin dia. Kamu yang ngajarin. Ya udah kamu deh. Kamu apa yang udah kamu siapkan kates? Aku udah siapin cang aku udah. Udah lah gak usah nanya aku lah. Akbar apa sih? Lo kan aku lebih senior dari kamu. Katanya dia yang mengajari. Bajingan! Bajingan! Apa yang sudah kamu persiapkan Kates? Aku udah siap. Ya. Untuk menggali informasi apa yang sudah kamu siapkan untuk menggali informasi? Untuk menggali informasi apa yang sudah kamu siapkan? Harus. Apa yang kamu siapkan untuk menggali informasi apa? Harus ditekenin banget. Aku udah siap. Apa yang kamu siapkan untuk menggali informasi? Aku udah siapin cangkul buat gali informasi. Cangkul guys untuk menggali informasi. Ah jujur udah gak mood gue sebenarnya. Vincentnya masuk baru dibawa cangkul ternyata enggak, di sini. Tapi dia bener kali lagi abang bilangnya menggali. Coba mencari. Kalau menggali lah pasti pakai cangkul. Apanya yang dicangkul? Tukang gali kubur dia menggalinya pakai apa? Pakai cangkul. Enggak pakai tangan sendiri kan? Iya pakai cangkul. Pakai cangkul bener. Ya tapi kan beda maksud saya tuh ya menggali informasi tuh kayak pertanyaan-pertanyaan. Mencari. Ya elah, biasa juga penjahat juga menggali. Kalau mencari tuh Dora mencari. Tapi itu ya udah. Berarti kapan kita mencari informasi? Ya, ya tunggu nanti orangnya datang. Ini aku udah siapin. Belum. Nah. Menjadi hantu. Bang hantunya cakep Mas ya? Iya. Iya. Acara kalah hantu di Indonesia ini ada bolong-bolongnya, di sini ada cowok-cowoknya. Enggak, ini hantu Korea. Masih cantik kak? Cantik. Ya Allah. Enggak, bukan hantu. Oh berarti kita harus pura-pura gak lihat, katanya hantu. Oh iya. Loh, yaudah gak lihat. Yaudah kita pura-pura gak lihat, terus nanti kamu kayak giniin, gini ya. Oh iya, oke. Oh nyamar. Keep rolling. Ceritanya. Lo enggak, dia nyamar jadi hantu. Jadi hantu. Kalau nyamar jadi hantu, kita pura-pura ngeliat apa enggak, Bang? Kita pura-pura enggak ngelihat. Dia masuk, kalau di skripnya, dia masuk nakutin kita. Oh. Bukan dipanggil. Oh iya. Dia masuk, terus kita enggak sadar. Wih, gitu. Yaudah. Terus baru kamu, aku Vio. Oh gitu. Gitu. Okay. Wah penyamarannya berhasil, gitu. Berarti. Aku ngomong gitu. Oke. Ya, oh, oke. Okay. Kaget gitu ya. Kita ya, ulang. Ini juga apa yang kamu persiapkan untuk menggali informasi? Lah, tadi kan udah. Ya emang ngulang kan? Kan gue bilang ngulang. Ya aku kira langsung pas bagian film masuk. Ya Allah, Akbar. Ya udah. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menggali udah informasi? Ya berarti aku ulang taruh sini gak sih? Kakak, itu tadi udah. Aku udah diam. Siapin cangkul. Siapin cangkul. Lo cangkul mah bukan buat ini lah. Aku buat gali kubur itu. Iya. Ah, salah kamu. Harusnya kamu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk ngulik si cowoknya. Istilahnya ngulik. Bang, gitu. Jujur. Udah malas ngomong ya? Apa? Udah malas ngomong. Enggak malas ini. Udah belum? Loh, bisa buka sendiri bang. Abang pasti. Kok aku merasakan ada hawa-hawa? Hawa apa? Mistis. Inilah. Ada di tweet. Tempat ini memang horor banget, guys. Loh, kok bisa? Bang, di samping abang, bang. Loh, kamu indigo. Sini. Kamu indigo. Loh, jadi intinya ini hantu apa gimana sih? Loh. Loh. Bajingan! Aku ngomong aku. Pia! Astaga, kamu kok bisa besok jadi lusa, besok lusa. Besok lusa, ini kan minggu. Hari Selasa kamu kesini lagi bilang, aku Vior. Lo kalian gak bisa lihat aku, gimana aku ngomong aku Vior gitu. Iya. Hah, siapa ini? Hah? Balik lagi. Hah, siapa ini? Hah?
Aku Fior. Wow. Halo. Di mana penyambut kamu? Bagus. Kamu cantik. Kamu cantik meski menjadi hantu. Pak Deni masuk aja deh Pak ya Pak. Untuk ya. Minta tolong. Gini. Kenapa Gen? Bagaimana? Oke. Okay. Apakah kamu sudah mendapatkan informasi tentang perselingkuhan pacarnya dia? Saya sedang menggali informasi. Jadi nanti cowoknya itu akan datang ke sini. Oke. Okay. Sekarang kamu ngumpet di situ. Kamu ngumpetnya di sini aja, Fior. Astu. Sini. Sebentar kan dia hantu ngapain ngumpet sih, Gen? Oh iya. Ngumpet aja. Ngumpet aja. Tapi kan dia bukan hantu bohongan. Ya udah ya. Hantu beneran. Kamu di pojok aja kayak baju kotor. Ntar kau masuk. Tapi Oke. Oke. Halo Bro Vincent. Halo. Halo Bro. Apa kabar Bro? Sehat. Sehat. Kemana aja? Duduk. Bro. Besok malam ke rumah gua Bro. Mau ngapain, Pak? Tolong gantiin bohlam. Gak nyampe. Iya. Saya juga mangga udah pada mateng tuh, tolong petikin dong. Gampang. Bisa ya? Bisa. Bang, saya juga bang, tolong ambilin pesawat, saya mau minta duit. Gak bisa. Dia gak setinggi itu. Dia gak setinggi itu. Tapi lu dari mana tadi? Dari basket lah, dari latihan basket. Serius? Baru dateng, iya. Lu latihan baru basket? Iya, ini baru nyampe di cafe sini nih. Tapi ada cewek yang nemenin lu enggak? Iya. Enggak ada. Tapi beneran. Anak basket tuh yang suka ceweknya cakep-cakep. Iya, tahu. Oh iya emang gitu. Dan ceweknya biasa anak basket, bukan cuma satu, Pak. Iya. Lebih biasanya. Kan biasanya keren-keren. Keren-keren di tempat basket. Kalau lu pernah ada yang deketin enggak cewek-cewek? Iya. Jujur, ada. Jujur, ada. Siapa? Ada. Yeah. Ada yang sampai tukeran nomor WA enggak? Ada. Seru, Bro. Emang gitu, Bro. Cowok mah enggak apa-apa, apalagi belum married. Belum married. Kan nih istilahnya kan ada koleksi, seleksi, baru resepsi. Sekarang lu masih di tahap koleksi. Lu cari aja dulu kumpulin. Tahap pertama. Ntar lu tinggal seleksi tuh yang menurut lu cocok yang mana. Enggak boleh kayak saya, jangan. Tapi menurut kalian dia memiliki potensi buat selingkuh enggak? Semua laki-laki memiliki potensi itu. Bukan cuma Vincent, Pak Deni juga memiliki potensi. Kalau bicara potensi. Iya. Iya. Kan lu sebagai lelaki normal, lu melihat cewek cantik tertarik dong. Iya, Pak Deni juga tertarik. Ya normal. Lu juga kan Bro. Iya. Apalagi lu kan anak basket olahraga. Olahraga gitu. Pasti kan cheerleader biasanya. Iya. Kamu tahu tapi gak? Jujur, kamu sekarang sayang gak sama pacar kamu yang sekarang nih? Jujur. Sayang. Sayang? Ya, sayang. Oh. Tapi kalau ada yang lebih baik dari dia, kamu mau ninggalin dia gak? Iya. Mungkin ya. Aku jadi. Dia gak bisa lihat kamu, gak bisa denger kamu. Kan dia lagi memainkan cerita ini. Dia. Mainkan cerita dulu, ini udah kamu sonon. Ya udah jangan jadi hantu dulu. Ya gak bisa, pake lah. Gak bisa, gimana sih orang ceritanya. Kan kamu kerjanya jadi hantu. Bucin parah ya. Dia cerita aja dia gak ikhlas. Gak mau, udah kamu pura-pura aja gitu. Iya. Udah kamu jauhan lagi dikit. Sono. Sana. Di sono ceritanya. Iya. Tapi bener, ada gak? Sekarang ini yang sebenarnya kayak menurut lu dia cantik gitu, tapi lu sadar kalau lu tuh udah punya pacar gitu, jadi lu agak merasa terhalangi lah gitu. Ada. Ya kan? Tapi emang suka gitu Pak, ya kan? Kita sendiri. Kita berada di satu kondisi yang gak bisa berbuat banyak. Iya, gitu. Karena kita udah punya pasangan. Kalau gua udah menikah, Regen udah menikah, lu masih aman. Masih bisa bro. Santai aja. Masih bisa. Tapi kamu tahu gak? Sekarang tuh HP tuh banyak banget gitu, chargerannya tuh tipe C. Cuman kamu doang tahu tipe aku. Karena Pak, ini tipe lo kan ya? Tinggi ya. Ganteng. Iya. Aku merasa gak berdaya, aku itu boleh lepas dia dulu. Dia gak bisa denger kamu, percuma kamu ngomong apa. Iya, kamu ngomong juga diem aja kamu. Bisa kan sayang, ceritanya bisa ya? Gak denger. Iya. Cara ngegombal gimana? Iya, kamu diceritain ini gak didengar, di kehidupan nyata gak dianggap. Iya! Yeah.
gitu, enggak gitu. Dia setia kok. Oh. Ya udah setia menurut kamu kan. Iya. Ya, ya Pak Denny juga menurut Pak ini Tessa juga. Aduh. Iya. Jadi tapi emang bener Gen. Apa itu dia tiba-tiba keluar beneran? Keluar. Iya. Lu nyelonongnya kayak plastik sampah. Tadi katanya dia suruh gini-gini. Iya, kamu ngomong dulu. Eh, aku nyiapin yang lain dulu deh di luar gitu. Jangan langsung keluar. Habis keluar dia ngintip lagi di jendela. Keluar. Terus dia bengong jadi di kaca begini. Tunggu, dia jangan. Lu ngomong baru keluar. Makanya lu enggak pernah minum ini sih vitamin D3. Padahal ada lagi yang, padahal ada juga yang ini. Ada. Dua, padahal ini. Enggak. Buset bagi satu apa? Semuanya. Ya udah ini beneran out atau enggak? Ya udah kamu bilang out. Ya udah, aku mau out dulu ya. Enggak gitu. Aku mau nyiapin makanan dulu ya. Aku mau nyiapin makanan dulu ya. Kamu juga. Aku juga. Tapi sebelum pergi aku mau tanya, kamu tahu gak bedanya aku sama kamu? Apa tuh? Enggak ada, karena kan kita satu. Mukanya Vincent merah bro. Tapi kayaknya Arafa seneng beneran deh. Asli Arafa. Enggak, dia dari di briefing tadi ngomong ke gue gini. Kang Den, mantengnya. Sumpah. Tapi menurut lu San, Arafa cakep gak? Cakep. Wede. Aku gak mau jadi hantu dulu. Pinjam kostum Katis dulu, tuker. Katanya kamu ngapelin aku, kok kamu malah kesini? Oke, tapi. Beb, kamu kok di sini, Beb? Oh, kita berduaan aja yuk di situ. Pegangan tangan! Biar! Sini! Kamu hantu! Kamu situ tuh, Jaga pojokan. Kamu hantu. Kamu ceritanya gak bisa dilihat, lu pegangin. Iya, sini, kamu sini. Gede, pegang. Lu pegang tangan, gua lewat. Pak, ngambil rapot. Aduh, Cak, kamu kenal? Ini pacar aku. Kemarin aku nonton kamu main basket. Oh iya. Kalau misalnya foul di basket tuh dapat pelanggaran ya? Iya. Tapi kalau fall in love with you gimana? Mantap. Aduh, dia tinggi banget. Kalau begini kan enak, kalau tadi kayak orang mau main raket, Pak. Tapi guys, kayaknya kursi kurang deh, aku butuh tangga. Buat apa? Mau bangun rumah tangga sama kamu. Tidak bisa. Kamu kan mau menangkap diri. Aku gak mau jadi ya. Kamu bisa. Jadi. Sebentar lagi kamu berdokin. Ini cerita dulu. Sebentar lagi baru kita pergokin. Iya, kita pergokin. Oh, iya. Kenalan dulu ya. Oh iya. Sini. Tahan. Beb, kenalan dulu. Soalnya kalau tak kenal sama kata. Saya. Kenapa saya? Mantap. Ayo, loh, sini. Ini siapa ya? Kenalan dulu ya. Oh, iya. Ini tuh loh, pacar belum. Aku. Ini pacar kamu? Pacar aku yang paling kecap. Kok kecap? Manis. Terima kasih.
bilangku. Ini juga, ini juga pacar aku yang paling saos. Kok saos? Karena hot. Wah! Ya, lu mengaja. Lu mengaja. Lu mengaja. Aku yang hot disini. Lu sastama. Iya, lu asem doang. Lu sastama. Nah, lu. Udah, lama banget ya. Baru kamu pergokin, ternyata kamu selingkuh. Nah, tapi dari situ dulu. Okay. Pertama kan kita ngeliat siapa kamu gitu, baru kamu buka gitu. Oke. Sekarang ya aku udah gak sabar ini. Iya, ya. Baru ini boleh buat apa? Dari pegangan tangan. Berarti kamu gitu. Oh, ini pacar kamu. Iya, pacar aku. Aduh, tangannya kayak megang sendok nyam-nyam ya. Ayo, pegangan tangan. Tunggu. Kalian ini. Kalian selingkuh. Ini pacar aku. Nah, ini pacar aku. Ini pacar aku. Kamu siapa? Kamu tahu dia? Kamu kenal dia? Enggak. Ih, dari tadi gombal-gombalan. Kamu beneran bilang ecahot tadi. Emang hot eca. Kalau kamu kan saus tomat ya, Pak? Iya. Saus tomat. Pedes kagak, manis kagak. Asem doang. Gini aja, kita buktikan sebenarnya kamu ini pacarnya siapa? Pacarnya dia atau pacarnya dia? Kamu duduk di tengah. Oke. Kita tes. Kecocokan. Seberapa cocok? Gimana? Coba. Gue gimana nih? Siapa yang paling tahu Vincent? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Vincent saat dia baru bangun tidur? Biasanya jangan nyontek. Vincent semuanya. Tulis, lu bangun tidur ngapain? Menurut kamu Vincent ngapain bangun tidur? Oke. Okay. Menurut kamu Vincent ngapain bangun tidur? Oke okay, ya. Oke, langsung kita cek ya. Udah? Kita cek dulu. Kita lihat Vincent-nya dulu. Vincent, bangun tidur biasanya kamu udah belum? Udah. Hal yang dilakukan Vincent, bangun tidur dia batu. Oke, kita buka ya bareng-bareng ya. Coba, 1, 2, 3. Kamu Eca sama Vion. Gak boleh. Eca sama Vion, kita buka sebentar. Coba. Kamu apa? Bacain, Gen. 1, 2, 3. Hah? Batu! Vion, buka mata. Cek HP, sarapan, latihan. Buka Eca. Mata, cek HP, sarapan. Udah panjang-panjang salah lagi. Ini batuk-batuk. Kok ini bisa banyak. Tahu? Eca kok bisa tahu? Iya. Pas bangun tidur berarti kamu sering di samping dia. Iya. Pertanyaan kedua. Coba. Pertanyaan kedua. Kok Eca bisa tahu? Ini ada kecurangan. Coba kamu madep sini. Ya, aku ada belakang. Pior. Vincent, kalau mandi, yang dicuci pertama apa kalau mandi? Kalau mandi yang dicuci pertama. Oh iya. Yang cewek dulu kita buka ya. Oke, okay. Kamu jawab apa? 1, 2, 3. Eca buka. Tangan. Ini? Kepala. Kamu yang cuci kalau mandi apa? Sikat gigi. Kita pengen cuci tangan dulu. Basahin tangan dulu, nyobain. Biasanya Pak, anget apa enggak airnya gitu. Eca kamu tahu ya? Berarti sedekat itu. Tapi Eca, maaf, ini gambar apa, Cak? Mukanya Kak Rigen. Kayak biji pan. Oke, pertanyaan ketiga. Vincent kalau mau tidur biasanya ngapain dulu? Vincent kalau mau tidur biasanya ngapain? Coba, kamu jawab apa? Terus? Woy, jangan banyak-banyak dong, udah cukup. Op! Cium. 5, 4, 3, 2, 1. Kita main buka bareng-bareng. Tahan dulu Vincent. Main game, terus video call cium. Ya, gitu. Oke, okay, kalau Eca jawabannya adalah? Eca jawabannya? Minum. Minum dong. Kamu sebelum Vincent tidur ngapain? Minum. Terakhir. Ini pertanyaan dari sini, Pak ya. Ya. Saya ngasal aja nih ya, coba ya. Oke. Okay. Vincent kalau tidur yang di luar kasur palanya pakai kakinya. Aku tahu. Kakinya. Iya. Guys. Kalian tahu enggak kenapa Vincent pilih aku? Emang dia pilih
kamu? Iyalah, kampen aku kan, Beb. Kamu pilih siapa? Kenapa kamu pilih dia? Kamu pacar kamu, aku. Kamu tahu gak kenapa dia pilih aku? Kenapa? Soalnya aku tuh sering beliin Vincent vitamin dari Viva Health. Vitamin? Iya. Nah, pokoknya vitamin. Ayo jaga vitamin. Daya tahan tubuh dengan asupan vitamin dari Viva Health. Kalian bisa dapetin vitamin ini di Viva Apotik atau di e-commerce kesayangan kalian. Oh, gara-gara ini. Iya. Tuh. Dia sayang aku gara-gara ini. Oh. Warna-warni lagi. Nah, berarti kita berhasil membuktikan bahwa pacar kamu memang dekat sama orang lain. Esa, coba lihat tangan kamu. Coba lihat. Apa ya? Ada sesuatu nih di tangan apa kamu. Ya? Gak ada apa-apa. Coba aku lihat apa-apa. Tangan kamu. Wah, ada contekan. Ada contekan nih. Berarti Eca seniat itu ya, Caya? Berarti lu seniat itu ya, Caya, sama Vincent ya? Untuk merebut pacar orang. Iya. Jadi kamu pacar siapa? Aku atau Eca? Kamu. Oke. Untuk membuktikannya. Untuk membuktikannya kalian berdua. Kalian berdua harus ciuman sekarang. Kamu tuh emang bucin banget ya kalau sama Vincent ya? Iya. Sesayang gitu. Itu sama Vincent. Emang cemburuan gitu, Bro. Oh. Tapi aku cemburuan tapi ini dikit aja. Siapa? Ini dikit aja. Kamu hantu. Kamu hantu. Ini dikit aja. Oh, apaan dikit aja? Apaan dikit aja lu? Orang cerita aja lu gak mau nurut. Dikit aja segitu. Orang jadi setan aja lu ngelawan mulu. Iya, jadi setan ngelawan mulu. Tadi gak kuat hatiku, gak kuat tadi. Panas ya tadi ya. Maaf ya, aku pengen bilang pacar kamu. Biasanya, gak apa-apa, namanya pekerjaan harus profesional. Biasanya yang bikin kamu cemburu biasanya apa? Kalau ada cewek-cewek cantik follow dia, tapi aku gak insecure. Soalnya dia setia orangnya. Setia? Untuk terakhir, boleh dong sekarang Fior ungkapin rasa sayangnya ke Vincent, Vincent ungkapin rasa sayangnya ke Eca. Ke Fior juga. Coba ungkapin dong, apa perasaan kamu ke Vincent? Sebaliknya. Vincent dulu deh. Kan cowok ya. Jangan aku malu. Gak ada, I love you aja. Yaudah, I love you too. Saya kamu udah bangun-bangun sendiri tadi. Tadi itu gombalannya scripted gak gombalannya? Barang gombalin orang. Kita biasa ngebakar ini rumah. Itu jahat. Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Berapa uang yang kamu punya untuk... Dia lo nangis. Eh, kok nangis? Aku butuh bahu nih. Oh, gak ada. Kayak takut banget. Kalian, aku udah tisu. Bercanda! Nawarin tisu lagi beneran. Gak ada bahu, tisu aja. Kita akan... Orang kan aja adanya kayak jurusannya apa? Teknik informatika, gak ada. Gali informatika, gak ada. Maksudnya apa? Sama-sama, gue juga gak tahu nih. Sama ini, teknik informatika. Kamu kuliah ya? Kuliah? Kuliah, dia udah wisuda. Pantes,
pinter. Beneran? Iya. Kamu enggak emang? Enggak. Kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Aku kuliah di tempat yang selalu menang. Oke, nah, kita sekarang ada di talk show Target Operasi. Kita sudah kehadiran Ara Fahri. Ayo kita ngobrol aja ya, enggak usah ada kejahatan-kejahatan lah. Oke.